Saudara, enam ruko di Jalan Siaga, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga berasal dari ruko yang menjual ayam geprek. Api dengan cepat menyebar ke bangunan ruko lain yang berada persis di tepi jalan. Salah seorang saksi mengatakan api pertama kali terlihat dari bangunan bagian belakang ruko yang menjual ayam geprek. Karyawan ruko berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Balikpapan menurunkan 6 unit mobil pemadam dibantu mobil water cannon milik Brimopolda Kalimantan Timur. Setelah berjibaku selama 25 menit, petugas berhasil memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Karena kompornya itu di belakang, bukan di depan. Depan kita cuma layani aja. Kalau semua besar di situ, dia naik ke plafon. Karena plafonnya ini semua masih plywood gitu, triplek gitu ya. Langsung cepat nyebar ke situ. Nah, sini sebenarnya makanya yang lainnya masih sempat menyelamatkan barang.